Kartunya nggak ada lagi, nggak ada. HP-nya HP apa? HP Xiaomi putih. Oh, ada Xiaomi putih tuh. Yang si HP sama yang kemarin udah nggak ada lagi. Nggak ada Xiaomi yang lama. Di mana? Udah nggak lagi bang, udah dijual. Udah dijual sama siapa? Nanti tujuan ya. Kartunya kartu lama, kartu apa, kartu HP, kartu Suzuki yang kamu ambil dulu. Nggak ada, nggak ada sama aku bang. Iya, nggak percaya. Udah lama kan itu bang, soalnya sambil nasi mana? Baju oblong aja mak. Oblong aja bu. Sama. Jadi anak bapak ini dia pakai HP Suzuki, dia sebarkan foto Suzuki bertelanjang. Betul pak kan? Itu pada aku ya? Nih, dia dulu bang. Pak? Ngapain di sini pak? Apa tuh? Nah, yang dulu dari sebarkannya. Enggak tahu mau efek apa kamu sebarkan itu. Kayak orang emosi, bang. Oh, emosi ya. Ini percakapannya apa? Ya, minta minta uang. Nana, sana lagi. Hah? Gimana? Ini dia sebarkan. Ini aja, bang. Lain, sana lain. Ini tetap, tapi sarung juga. Perlu juga dengan pendek ini. Kita masuk aja. Tuh, ya, bong-bong ya. Gak ada ini ya. Pemirsa, Selasa kemarin sekitar pukul 19.30 WIB, tim dari unit Tipiter dan tim Langresmob Satreskrim Polres Simelu melakukan penangkapan seorang pria warga desa Batu Ralang, Kecamatan Tepah Selatan, tersangka penyebaran konten pornografi dan pemerasan terhadap seorang mahasiswi warga desa Sua-Sua, Kecamatan Tepah Tengah. Tersangka inisial Eva ditangkap di rumah orang tuanya oleh tim yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Simelu, Ibtu Muhammad Rizal. Penangkapan dilakukan setelah menerima laporan dari pihak korban disertai keterangan para saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Tersangka diduga telah sengaja menyebarluaskan foto korban tanpa busana ke dalam grup Ipelmas. Selain menyebarluaskan foto korban yang dilihat banyak orang, juga melakukan pemerasan terhadap korban yang merupakan pacarnya sendiri. Kejadian bermula karena korban tidak mengikuti kemauan tersangka yang mengajaknya kawin lari. Akibat penolakan korban tersebut, tersangka menjadi sakit hati, lalu mengancam korban, serta meminta uang sebanyak 5 juta rupiah kepada korban. Korban tak sanggup memenuhi tuntutan dari tersangka. Selanjutnya tersangka Eva menyebar luaskan foto tanpa busana korban. Karena telah diancam dan diperas serta dipermalukan, korban pun membuat laporan ke polisi. Akibat perbuatannya yang melanggar hukum, tersangka Eva terancam pidana dan undang-undang ITE. Kini tersangka beserta barang bukti diamankan di Mapolres Simelu untuk proses lebih lanjut. Demikian tim WS News TV melaporkan dari Kabupaten Simelu.